Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maniles. Mari Maniles. Seperti biasa, sekarang kita udah di pasar-pasar dan kita mau keliling-keliling pasar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Yang udah komen, terima kasih ya. Yuk, sekarang kita mau. Oh, belum bawa pelet. Aris katanya dia mau bawa pelet untuk kucing anakan katanya. Oh, di sini udah ada ini apa namanya, Mak? Bayam dan daun ubi. Kita kan nengok daun ubi dulu nih ya. Bagus. Masih bagus? Masih bisa ya? Terong? Terong itu ada tuh gitu apa gitu? Enggak ada. Oh, bukan. Ini ada apa namanya nih? Apa namanya nih? Kangkung. Sama. Ini bayam, Mas. Aduh, udah ini. Ya. Sebenarnya masih bisa, tapi udah ponyet-ponyet lagi tuh udah kepicek-picek. Sayang. Sayang kali dibuang-buang ya kan, Dek? Ya. Ayo, sekarang kita ke bagian sebelah sini. Di sini penampakannya itu ada rambutan. Rambutan siapa ini yang buah nih? Yang musim rambutan. Kita coba satu dulu. Ini bagus atau enggak nih? Rambutannya bosok dan. Yuk. Rambutannya udah bosok. Ada bayam ya? Ini ada bayam lagi nih. Masih bagus. Ini rontokan, Mak. Nih. Ada mangga tuh, Mak. Mangga yang udah dicipi masih bisa tuh, Mak. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Mana tahu ada salak ini kan. Salak. Satu biji salak. Bagus. Ambil aja, ambil. Ini ada mangga ini. Mangganya bonyot tahan. Mangganya bonyot. Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih. Biasanya di sini jual buah-buahan ya. Kelihatan di sini ada buah-buahan, buah. Ini buah apa nih? Buah mangga tapi udah bosok. Ini jeruk nih ya. Tapi jeruknya udah pada busuk-busuk nih. Udah nggak bisa diambil. Kita ke bagian sana dulu nih ya. Di sana nih ada apa aja ini? Oke, kita udah sampai ujung pasar. Pasarnya itu sampai di sini aja ini ya, karena ini hari Minggu. Jadi pasarnya itu cuma di sini, tapi kalau hari Kamis sih sampai ujung sana, sampai ke sana belakang. Penuh ini kalau hari Kamis ya. Ini hari Minggu jadi pasarnya di sini. Dan di sini kita belum nemuin apa-apa. Ya, sekarang kita balik lagi ke bagian sini nih. Dapat sotel, Mama? Ubi. Oh, iya, dapat sotel nih. Itu main-main sotelnya. Dipakai Mama nanti ini. Kakak udah punya sotel. Yang plastik. Ini besi ini bahaya nanti. Yuk. Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih. Ini banyak banget sayuran, tapi sayurannya udah pada busuk karena di sini hujan. Hujan tadi pagi, Mak. Ini ada daun sop sama tomat, tapi tomatnya udah bosok semua. Udah pada busuk-busuk lah pokoknya semuanya itu ya, karena hujan terus kena air. Jadi sayuran ini gampang banget busuk kalau udah kena air. Yuk, Mak.
Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih. Ini ada sawi pahit satu. Ini sawi satu, salah satu sayur yang paling langka ini. Kopeannya banyak kali kan kak. Kopeannya? Bisa untuk ini. Oh. Kita udah jalan ya, kita keliling-kelilingi juga. Tapi memang pasarnya itu hari Minggu tuh memang hari ini sepi banget. Mungkin karena lagi musim hujan atau tanggal tua gitu ya. Ini pun cuma sampah aja. Ayo. Awas ya, kepleset nanti. Udah, yuk. Kerupuknya udah kena hujan. Ini ada sayuran banyak nih. Ini sayuran punya orang, kalau ini tumpuan berarti punya orang nih ya. Yuk, masih ada, pedagangnya masih lagi pulang. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya. Jalannya dari atas karena musim hujan jadi becek terus. Di bagian bawah situ ada buncis. Ini daun sop banyak banget nih. Nih. Tapi semalam kita juga udah ngambil daun sop dan di rumah masih banyak. Jadi hari ini kita nggak ambil daun sop. Hah? Ya bentar ya. Ada cabe? Kata Aris sana itu ada cabe. Yuk kita lihat dulu nih cabenya. Di mana cabenya ini? Yang ada jipang nih sama kulit jagung. Buncis pun ada ini. Jipangnya ponyet nih, separuh mak. Masih betul. Bisa digunakan? Bisa kok sekarang. Dipotong. Aja potong-potong. Nanti aja di rumah potong enggak? Sama aja. Papa, ah. Belum tahu, coba tengok sini. Nih, ini katanya Ara dapat kentang nih. Masih bisa dipotong. Nuh, mak, coba. Potong dulu. Potong. Bosok jeroin jeroe. Banyak busuknya. Sampai dalam. Iya. Oh, kan bonyet kan. Enggak bisa, Kak. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya. Di sini nih ada kacang panjang sedikit ini. Ini dia kacang panjangnya ini ya. Ini juga Mama dapat kacang panjang sedikit nih ya. Ada kan, Mak? Di sini juga ada beberapa buncis nih, kita ambil buncis dulu nih, buncisnya nom-nom ini. Ada cabe potong-potong atau cabe putus-putus. Masih ala nih cabenya nyelip nih, Mak. Nyelip satu nih, cabe caplok dalam sini. Terong ketinggalan nih sini. Nih, Mak. Ada. Jatuh lah. Kelendung. Mana jatuhkan ke bawah. Jatuhkan ke bawah. Mana? Oke, kata Ara di sana banyak cabai. Yuk kita lihat dulu. Sebelum ngambil cabai, kita ngambil kacang panjang dulu. Sini masih ada kacang panjang jatuh di bawah. Ada terong. Ya, ya. Tunggu bentar ya. Mana terongnya? Banyak kali terong ini. Sama ini cabenya loh. Oh iya. Di bawah nih cabe ini sama ini terong. Tapi terongnya ini udah ini loh. Udah bosok-bosok terongnya ini loh. Sekarang kita ke bagian sebelah sini. Ada bunga kol nih, tapi bunga kolnya udah enggak layak nih. Udah enggak bagus bunga kolnya ini. Bosok bunga kulnya.
Yuk. Ada wortel. Oh, wortel ada bosok juga. Dari sini turunnya. Sekarang kita ke bagian sebelah sini ya. Ini adalah lorong terakhir dan di sini kita berharap gitu ya. Ada apa yang jatuh gitu, sayur. Ada cabai hijau. Cabai hijaunya banyak kali nih. Cabai hijaunya tapi udah busuk-busuk ini ya. Banyak kali cabai hijau ini. Coba kita lihat-lihat dulu, mana tahu ada yang masih bisa digunakan atau masih keras gitu ya. Ini mak. Mak. Ini mamaku ini apa ya? Udah busuk-busuk nih cabainya. Udah bosok-bosok ya kan, Mak? Iya, Pak. Kena air nih kurasa ya. Itu dia udah kena air. Nanti kalau diambil tambah bosok ya kan? Tambah bosok. Yo, ini karena bosok-bosok jadi kita enggak ambil nih ya. Yuk, kita pulang yuk. Oke, yuk, sekarang kita mau arah jalan pulang. Sekarang kita udah sampai rumah dan kita mau bongkar hasil marilles kita. Alhamdulillah ini ada mangga satu, daun ubi, bayam, buncis, sawi. Hari ini kita nggak begitu banyak bawang ya. Biasanya itu bawang tuh banyak, tapi ini hari ini bawangnya nggak ada. Tapi alhamdulillah. Terima kasih yang udah ikut kita marilles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.